Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل بالآيات البينات وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم المحاسبات عن الحسنات والسيئات بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله ورسوله. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para pemuka masyarakat, para cendikiawan, para aparat pemerintah, sipil maupun militer, khusus seluruh jajaran pengurus yayasan dan pengurus masjid, walimah, para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada pengurus yayasan? Hah? Belum. Ah ya, pengurus masjid. Masjid baik. Oh, enggak salah sebut. Ya, dan jemaah sekalian, para tokoh masyarakat dan yang punya toko-toko bangunan, toko emas, segala toko. Alhamdulillah syukur siang menjelang sore hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk Bapak polisi, Bapak tentara. Ada dua yang sempat hadir, alhamdulillah syukur. Yang kesekian kalinya kita bertemu di dalam majelis ini dalam rangka ikut mensyiarkan Islam, menumbuhkan nilai keimanan di dalam diri kita sebagai orang Islam, yang kita mengaku bahwa kita adalah orang Islam dan beriman. Kehadiran kita pada siang hari ini tidak ada lain, didorong dan dengan dorongan iman serta kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan segala nikmat yang ada pada diri kita sekalian dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian, dengan harapan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat, pertolongan serta pembelaan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, hari ini tanggal 11 Muharram 1440 Hijriah. Kita umat Islam di berbagai tempat, baik di kepolisian, di TNI, kantor sipil, masyarakat, kampung, masjid, majelis ta'lim, alhamdulillah masih Allah tumbuhkan di dalam diri kita untuk memperingati dan memanfaatkan momentum acara-acara Islami yang di dalamnya berisi tausiah, nasihat-nasihat agama. Bapak ibu, kata Rasul dalam hadis, ada dua hal nikmat yang dilupakan oleh manusia, sedangkan kedua nikmat itu adalah nikmat yang besar.
Pertama nikmat kesehatan, kedua nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan ini Bapak Ibu sungguh sangat mahal. Sehat ini segala-galanya. Kata Imam Luqmanul Hakim, "Ya bunayya, inni akaltu thayyibati fa lam yajid illa sihah." Wahai anakku, semua makanan sudah kumakan galau. Tidak ada yang paling nikmat kecuali sehat. Jadi kalau yang namanya sehat Bapak, segala makanan itu lemak galau. Tapi kalau sudah sakit, segala makanan lemak, tidak lemak galau. Jadi walaupun makanan itu tidak lemak, kalau dia sehat, jadi lemak. Kalau makanan itu lemak dan tidak sehat, jadi tidak lemak. Maka itu nikmat kesehatan itu bukan main mahalnya. Bapak Ibu yang punya HP, yang pacak muka internet, coba dibuka internetnya kalau tidak katik gawe ya. Dibuka di Google, tanya sama Syekh Google. Berapa harga operasi jantung? Berapa harga cangkok ginjal? Berapa harga operasi mata? Dan semua kesehatan di badan kita ini coba ditanya di Google. Karena itu informasi yang cukup lengkap. Segala informasi cukup. Apa yang digawikan presiden, apa yang digawikan oleh menteri, ada galak di YouTube. Asal galak maconya. Untuk perbandingan. Tanya berapa harga uang operasi jantung itu. Dia nyemasang reng. Reng itu kan buat genteng itu. Nah. Dipasangnya di jantung. Siko itu harganya Bapak Ibu lebih dari ratusan juta. Ada yang dia pasang reng di jantung sampai 3, sampai 5. Artinya yang nempel di dia baik sudah setengah miliar. Ada yang operasi mata sampai 200 juta. Ada yang dengkulnya ini rusak, diganti dengan dengkul palsu, satu dengkul 250 juta. Kanan kiri palak jengkuk ini setengah miliar. Dengkul kanan kiri ini setengah miliar. Itu yang palsu Bapak Ibu. Jadi walaupun sudah lancip-lancip jengkuk ini masih tergenung. Walaupun sudah kecil kopangnya ini masih manfaat. Asli. Yang palsu miatan khamsin 250 juta. Berapa uang operasi cangkok ginjal? Satu ginjal dicangkok, diganti dengan ginjal yang lain kalaupun ada, berapa harganya? 1 miliar. Palsu Bapak. Maksudnya datangan 1 miliar. Jadi kalau kita jumlahkan galau seluruh nikmat yang ada ini, berapalah kira-kira? Nah, satu. Jadi uang ni kadang lupa, uang nak nunggu hartanya banyak, pangkatnya besar, dia baru nak bersyukur. Padahal salah. Nikmat yang paling lemak tu nikmat sehat. Walaupun harta banyak, siwon banyak, man penyakit anda lemak. Di parak kuang ini tak boleh kencing manis. Di parak kuang ini tak boleh kolesterol. Dekat kuang ini tak boleh ini. Jadi kau makan apa? Makan nasi putih ya, sudah. Baliklah kuburan situ habis urusan. Segalanya tak boleh kalau. Jadi nikmat yang ada satu. Kedua kata Nabi yang dilupakan oleh manusia, nikmat besar adalah kesempatan. Kesempatan yang ada pada diri kita ini walaupun satu detik, Bapak ingat, Ibu, Bapak, walaupun Allah hidupkan kita satu detik atau satu menit, tapi kita isi dengan hal yang positif, nilainya besar di hadapan Allah. Kalimatan khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan indar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi, nyebutkannya mudah, ditimbang di akhirat kaget berat. Allah Ta'ala senang yang dengar kalimat itu kalau manusia ini mengucapkannya. Kalau hambanya mengucapkan kalimat ini Allah senang.
Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil. Berapa menit? Berapa menit? Semenit dah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Semenit? Jadi kalau kita dihidupkan oleh Allah satu menit, bisa baca kalimat ini 5 kali, pikirlah berapa berat timbangan yang akan kita dapat di akhirat. Itu makna kesempatan. Kesempatan yang kita miliki tidak akan terulang 2 kali. Ini, nah, kesempatan macam ini mungkin tidak akan terulang 2 kali. Maka itu kata Imam Al-Ghazali, waktu yang terlewat walaupun 1 detik itu lebih berharga daripada dunia beserta isi. Semua yang ada di pojok dunia ini, Bapak, insya Allah hilang, pacak datang lagi yang baru. Tapi kalau waktu, pacak tak balik lagi. Jam berapa ini? Sekalian tengok jam. Jam 2.20. Geser ke bel lah dikit. 2.14. Berani tak? Ya berani, tapi dikatakan jam kita ruh. Tidak akan ngulang, walaupun 1 detik, 1 menit tidak akan ngulang. Maka itu kita nak benar-benar. Nah, kesempatan ini, Bapak, itulah makna 1 Hijriah. Itulah makna kehidupan tahun baru. Setiap datangnya tahun baru, berarti kita punya nikmat lagi, kesempatan. Setiap Allah hidupkan kita lagi, Bapak, Ibu, itu tuh bukan panjang umur. Panjang umurnya, panjang umur. Siapa ngatur kepanjang umur? Setiap datang tahun baru, itu berarti jatah hidup berkurang 1 tahun. Jangan ladas. Das ladas, ladas, ladas. Kuburan tu nak manggil, sini, sini, sini. Di malaikat, ini nak ngelantak kau turun, nah sini kau. Tanjung Batu ke Palembang berapa kilo? 5 50. Dari Tanjung Batu ke Palembang, kalau Bapak posisi ada di Musi Dua, berapa kilo Musi Dua ke Palembang kota? Berapa? Dari Musi Dua ke kota taruhlah 2 3. Okey, bayu 3 kilo nganyang. 3 kilo. Tanjung Batu ke Palembang 50. Musi Dua ke kota Palembang 3. Paraklah Musi Dua ke Palembang. Apa paraklah Tanjung Batu ke Palembang? Itulah perumpamaan umur. Setiap datangnya tahun baru, kita akan mendekati pintu kematian. Misal jatah umur kita 60 tahun hidup, 14.40. Kalau kita hidup 60 tahun, tahun ini umur kita 59, tidak sempat ganti presiden. Paraklah ini. 59 tahun, 11 bulan. Balik sini salamanlah. Tak baca nemui maulud. Tinggal 1 bulan. Umur yang akan kita jalani ke depan, Bapak Ibu, lebih pendek dari umur yang sudah kita lewati. Datangnya tahun baru ini adalah untuk menyadarkan diri kita. Siapkah kita menghadapi sesuatu yang akan terjadi setelah dunia ini? Ada yang lagu panjang umurnya, panjang umur Daiman. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Ah, yang umur aku 50, mati 51, 1 tahun lagi. Umur yang akan kita hadapi ke depan lebih pendek dari umur yang sudah kita lewati. Misal mati umur 60. Sekarang umur saya ni, Bapak, 45. 15 tahun lagi. 3 kali lagi ganti presiden. Hah? Tapi kalau presiden terpilih ini pecahnya tahan 5 kali pemilihan dia. Hah? Artinya usia lebih dekat lagi kepada kematian. Maka itu kita harus pandai memanfaatkan kesempatan yang ada.
Kita bukan tidak boleh Bapak Ibu dengan urusan dunia, bukan tidak boleh. Ibtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Carilah kata Allah fi ma ataqallahu darul akhirah. Semua apa yang Allah datangkan kepadamu untuk negeri akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunia. Jangan kalian lupakan nasib bagian kamu di dunia. Kalau kita sudah tahu usia kita yang akan datang itu lebih pendek dari usia yang ada, yo manfaatkan benar-benar. Setiap kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, paling tidak pertanyaannya, ngapolah Allah ni masih hidupkan aku ni? Ado apa lain? Paling tidak jawabannya tiga. Pertama, kalau banyak ngaso banyak ada dosa, taubatlah. Kedua, kalau ngerasa kurang amal, tambahi. Ketiga, kalau kira-kira ngerasa makan hak wong, baliklah. Misal makan waris wong, baliklah. Temakan semen masjid, baliklah. Temakan duit rakyat, baliklah. Ngimbit tanah wong, baliklah. Ngimbit tanah tu besar dosanya. Satu jengkal kata Nabi, kita ngembek ngahai tanah wong, satu jengkal itu dikalikan panjang dan lebarnya, dikalikan panjang dan lebarnya 7 petala lapis langit dan 7 petala lapis bumi. Di atas tanah itu, tanah yang kita maling tadi, yang kita akui hak kita, di atas tanah itu kita tanami pisang, kita tanami seluruh pohon buah-buahan, semua hasilnya haram. Jangan keladasan. Mati kagak? 2 meter kali 65. Uji kuburan lah. Dijepitnya pak. Hancur Bali lagi. Hancur Bali lagi. Berapa hari dalam kubur? Bukan hari ya. Nabi Muhammad meninggal umur 63. Ini tahun 1440 dikurangi 63. 1377, payah kamu ni ngitung, aku lah ngitung duluan. 1377 tahun Nabi sudah ada di lubang kubur. Belum kiamat. Kiai Merogan umurnya 97 sekitar itu meninggal. Kiai Merogan sudah ada dalam kubur 115 tahun, belum kiamat. Lamolah di bawah sana dari pucuk itu. Maka aku galak tak setuju dengan wong tu. Telah meninggal dunia dengan tenang. Tenang mak mano? Tenang mak mano? Sikok lagi wong ni galak ngomong. Mari kita antarkan jenazah almarhum sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Yang ngatokan di lubang kubur istirahat itu siapa? Di lubang kubur itulah bakal lengko. Di lubang kubur itulah bakal saro bapak. Masih lemak di dunia. Wong maling ada langsung kena gebuk. Kena pukul. Ada. Langsung datang azab Allah. Orang berzina langsung diazab oleh Allah. Wong korupsi, wong maling dan wong korupsi itu adik-beradik, dua pemisan. Cuman bahasanya be, korupsi, maling. Wong korupsi itu maling juga. Sama be. Cuman bahasa kerennya tu. Hah? Minum-minuman keras, tidak langsung diazab. Tidak langsung diazab. Masih lemah di dunia dari lubang kubur. Di mana nak berlari lubang kubur coba? Katik tempat pentasan. Masih lemah Tanjung Atop, lewat situ baca, lewat sini baca. Banyak pentasan. Lewat Lebak jadi melok kebu. Hah? Lubang kubur panjang 2 meter, lebarnya 65. Dimasuk ke lubang kubur miring bulat. Ganjil tanah. Tutup kayu timpo tanah. Tak berlari lagi.
Uji malaikat lamun ya aku nunggu kau empang laju. Hah? Aku Ustaz kalau mati nak dikubur ke sebelah bapak aku be. Jadi ngapo? Bak aku tu Ustaz preman lamo. Donyo kalau nangan ni wong nangan ni nian Ustaz. Bapak aku tu ahli pencak. Mati kubur ke sebelah bapaknya. Kena siksa. Diketoknya bapaknya. Abah, abah. Abah. Abah tolong bah aku bah kena kepuk bah. Ujabannya aku lah lama kena kepuk dulu-duluan aku dari kau. Lubang kubur tidak ada yang istirahat bapak. Istirahat di dalam lubang kubur cuman waktu-waktu tertentu. Bulan Ramadan, hari Jumat, malam Jumat itu yang diistirahatkan di kuburan. Lain dari itu, ah, ladas malaikat ngebuk gitu. Maka itu wong tua-tua dulu dilarangnya takbiran kalau bukan lebaran. Lebaran bena baru takbiran. Karena kan keterangannya bulan puasa wong mati itu diistirahatkan. Tidak diazab dalam kubur. Kalau sudah datang malam lebaran, wong mati itu ujinya nangis. Nak mulai kena marah lagi. Maka itu dilarang oleh wong tua dulu takbiran. Kalau dalam Islam tidak ada larang, takbiran boleh tak? Boleh takbiran. Lah sudah boleh. Tidak ada nak nunggu hari raya ini takbiran. Bulan puasa kita latihan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan, jangan. Jangan. Yai kau nangis. Gek wong kuburan nangis. Ngapo? Mula yai gayo, kena marah lagi. Ya mak mana nak belajar, pun tak ada boleh. Ha? Mulai diazab bang kubur. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, sekali malaikat mungkar nakir itu ngepuk wong mukul wong dalam kubur tebenem 70 hasta. Ini nak 70 ikut. Sasto ini 50. 70 kali 50 3500 sama dengan 35 meter. 1 meter berapa? 1000 1000 senti, 1000 senti apa 100 senti? Berarti kalau 3500 bejo lah kamu. Panjangnya kuku malaikat mungkar nakir itu perjalanan 1 bulan. Panjangnya kuku ini. Dari sini ke Hollywood mungkin. Kayu agung. Hollywood tu kayu agung. Holly itu kayu, wood itu agung, Hollywood, kayu agung. Apa terbalik? Terbalik. Wood kayu, Holly, jadi Hollywood? Sebulan bapak, sekio-kio kuku sebulan di mana lah panjang? Gedabu, wah, cokit lagi, seng naik, gedabu. Tiap hari. Maka kata Nabi, ma mal mayitu fi qabrihi illa syibhal ghariqil mughawwiz. Wong mati itu di dalam kuburan seperti wong yang berada di tengah lautan yang tak bisa berenang. Dalam kurung tebrak. Apa bahasa sih kau? Tebrak juga. Kalau ada orang tebrak namanya wong itu tak baca. Baik itulah di dalam kubur. Model dalam kubur seperti wong yang maman wong teberak. Galak dan nyedinjuk pempek. Namang iko pempek telok. Makanlah kau. Iko mang roti. Makanlah kau. Iko mang emas na 100 kilo. Pakilah kau. Inten mang. Mbelah kau. Mang kuangkan mamang jadi pejabat. Mbelah kau. Mang ini kedebong pisang. Laju. Ketika wong teberak itu. Yang dibutuhkan bukan dunia. Tapi saat itu adalah bantuan. Mati lebih lama daripada hidup di dunia. Belum lagi hidup di akhirat. Maka itu Bapak Ibu, kita harus memanfaatkan kesempatan hidup ini
diisi dengan hal-hal yang positif. Hal yang positif diisi dengan hal yang bermanfaat. Sehingga Allah nyatakan dalam suratul Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini yang kami jadikan semua untuk cuman sekadar perhiasan saja. Dengan hal itu untuk menguji kamu, siapalah kamu yang baik amalnya. Tuh, amalnya siapa yang baik? Si anu jadi pelisi, hebat. Uy, mantunya pelisi. Mantunya tentera. Uy, dianya tu tentera. Oh, dianya tu orang berduit. Oh, dia tu pejabat. Oh, dia tu melawan. Oh, dia tu hartanya banyak. Itu cuma hiasan. Dengan pangkat jabatan, harta kekayaan, itu nak nguji kita siapa amalnya yang baik. Ada yang bawa mobil kijang, ada bawa mobil penjara. Penjara apa? Pajero. Oh, dia nyutu berduit, punya mobil Al-Fatihah. Alphard. Hebat, mobil argo mobil Alphard 1.5 miliar. Wow. Mobil Pajero 400 juta. Wow. Hebat. Tapi bisakah semua itu dijadikan amal? Pacak semua itu jadi amal? Tergantung wongnya. Kembali kepada individu masing. Kalau wongnya tergantung bahaya. Ya wongnya tergantung, mama nak nyopir. Kembali kepada individu. Bisakah harta itu jadi amal? Bisa. Kalau dia digunakan amal. Sumbang di masjid. Dibangunkan ke masjid. Ini nah, Pak, Bapak sebagai ketua yayasan masjid, kami wakaf kepada masjid, tolong Bapak kelola. Yayasan nyerahkan kepada bawahannya. Pengurus masjid bawahan ketua yayasan diserahkan. Ini ada nitip ke yayasan, pengurus harian melaksanakannya. Dibagusi. Di Palembang Bapak, masjid sudah pakai ASI kalau. Palembang Mengkali hampir 87% sudah pakai ASI. Pokoknya Bapak nyaman nian sekarang masjid-masjid. Kalau maco khutbah itu Pak bergairah. Yang maco khutbah karena yang dengarnya itu khusyuk. Jadi kita tu lemak ceramah uang nerimanya. Hidup, usuk apa? Dingin. Kita be pocok ngenceng-ngenceng uang dengar kita. Solat Jumat itu Bapak jam ngantuk. Makan belum. Khutbah panjang. Buntu pula. Baik kau tak maju. Yang khutbah tadi agak kabur pula matanya. Saudara-saudara. Hadirin sekalian salat Jumat. Dia tidak ada nyingok wong maco. Berdasarkan keterangan di atas. Bahwasanya kehidupan ini akan diakhiri dengan kematian. Jamaah sekalian. Ya wong tidak ada biasa ceramah. Maco khutbah. Maco catat andula. Ya modal. Ya nondok mana ada nyunga. So, kapan dia nyungak? Nah? Lengi lah kalau. Pakai asing. Sudah bagus, sudah mewah, hebat. WC-nya yang bentuk ini, macam-macam. Bagus, bagus. Orang yang punya harta yang diwakafkan, itu memanfaatkan nikmat. Artinya, dia berhasil. Ada bapak ibu, wong kaya berduit. Hebat, hartanya banyak. Umurnya sudah tua. Sekitar 70 tahun. Anaknya banyak. Bininya 4. Hebat, bedengnya, siwanya banyak.
Namun perjalanan waktu wong nanyo dengan dia, "Wak Cek, berapa umur Wak Cek?" 10 tahun. "Oh, Wak Cek tu antaran bak aku lah, 10 tahun." 10 tahun. "Ya Allah Wak Cek." Tum disebutnya lagi. "Anak Wak Cek?" "Anak aku Sikok." "Mada ya anak berdiri 10 ikok kata ke Sikok?" "Sikok." "Harta Wak Cek?" "Harta aku cuma 20 juta. Bingung, akhirnya dia nanya, "Maksud Wak Cek ni apa?" "Aku ni memang tua, tapi baru 10 tahun ini ku isi ibadat. Baru tahu aku nikmatnya ibadat. Baru tahu bahwa ibadat itu yang bikin hati tenang." "Hah? Anak Wak Cek?" "Anakku Sikok." "Yang 10 itu?" "9 ikok ngaco. Sikok ni lah benar. Galak ngaji, galak solat, galak nolongi aku. Yang 9 galak minta duit baik, nolongi tak. Disuruh solat tak mau, ngaji nanda. Harta Wak Cek baru 20 juta aku ingat yang kuakapkan. Lainnya ku habiskan urusan dunia. Tak ada manfaat. Nak memanfaatkan umur, nak memanfaatkan jabatan, nak memanfaatkan semua itu Bapak, modalnya satu, ingat mati. Umur ni kalau nak, nah, urusan dunia Pak, kalau nurut agama jangan. Walaupun masih muda, benar-benar. Karena walaupun kita muda, nak hati-hati hidup ini. Karena syarat mati bukan tua. Muda-muda laju. Syarat mati bukannya sakit. Yang sehat, wassalam. Pagi-pagi kita pergi ke pasar, kita nyada depan rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mana mang? Pasar, payo. Yuk jalan ni, yo." Apan kita balik, jingok dia, orang ambil. Rupanya siang ni masuk rumah sakit. Yang wak tadi balik dari pasar. Ada siangnya sehat, malamnya masuk rumah sakit. Ada yang malamnya sehat, paginya masuk. Rupanya begawi. Kadang masuk siang, kadang masuk malam, kadang masuk sore. Apulusan, apulusan. Bukan sakit. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Hai. Siapa ini? Telah meninggal dunia Profesor Doktor Insinyur Haji Sianu bin Sianu SH MH MHum SST MM M almarhum habis. Mati. Katik cerita umur. Dalam usia 43 tahun. Huh? Selesai. Dalam usia 3 bulan 2 hari. No. Meninggal usia 1 bulan. Ya Allah. Nipas lagi belum habis. Budak lah meninggal. Hati-hati. Kalau Allah ngendai, lagi nyanyi nah. Nah. Wassalam. Ada yang lagi kampanye, wassalam. Ada yang lagi ngimam, sujud. Tidak berangkat-berangkat. Makmum ni bingung. Sudah apa belum? Sudah. No, je makmum kerok ni. Macam tasbih lah 250, belum naik-naik lagi. Allah wa bihamdi semua. Allah wa bihamdi lah. Allah wa bihamdi semua. Allah wa bihamdi. Uji kawan si kok ni gilo-giloan. Gendak dia batal duluan ni berangkat. Apa nyingok masih belum berangkat, Bali lagi. 3 kali sujud, pagaknya apa nyingok, innalillahi. Uji jemaah, oi wak mana mati nyuk tahu. Lama gino kami ni sujud. Tapi alhamdulillah mati dalam keadaan sujud. Ada yang meninggal lagi ngaji. Ada yang ngaji di rumah menteri. Maco tabarok pula. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Belum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ninggal di situ. Ada yang lagi nyanyi, ada yang protokol, ada yang lagi ngekamung ceramah, ada yang lagi mimpin tahlil, ada yang lagi main bola, ya, ada di YouTube, lagi ada yang lagi reporter, ada yang lagi ceramah meninggal, tapi jarang, jarang. Iya, nah, ada yang lagi masak, semuanya bermacam-macam. Maka itu, kalau sudah mati, selesai. Harta tinggal, bedeng tinggal, benar. Siwon, besi buat ngepuk emas tuh, tinggal. Sampai istri cantik pun tinggal, tambah lagi bini jahat. Bini cantik lagi tinggal. Jingoklah wong lagi hidup. Bininya jahat, tidak diajaknya kondangan. Lagi hidup, tidak diajaknya. Abang lagi mati. Wong nanya, "Mang mana bibi?" Ngusak pandangan bae dah. Dewean. Mako itu pangkat, pangkat jabatan nak bener ngolanya. Jadi pejabat tuh bukan untuk nyombong. Jadi punya pangkat tuh bukan untuk bangga di. Amanat yang harus dijaga semaksimal mungkin. Jadikan jabatan yang ada di diri kita sebagai media modal untuk menolong agama Allah. Bukan untuk ngapu. Islam sangat bijaksana. Islam melarang memusuhi wong kafir, tidak boleh. Selama wong kafir itu tidak mengangkat bendera peperangan. Haram nganggu kafir zimmi, kecuali kafir harbi. Selama umat Islam yang memimpin dunia ini, yakinlah agama lain akan terjaga. Tapi jikalau dunia ini dipimpin oleh orang kafir, siap-siap orang Islam akan hancur. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sunnatullah. Yahudi dan Nasrani ya Muhammad tidak akan ridha kepadamu selagi engkau belum ngikut cara mereka. Mak mana caranya? Wong Islam harus ikut cara mereka. Kiai sama kiai inilah dibenturkannya. Umat sama umat inilah ditempurinya. Diadu. Supaya ribut, supaya ini. Ini no, Islam Nusantara pula. Iyo, Islam Nusantara. Cucak. Bapak ibu, kalau melok meyakini benarnya Islam Nusantara, murtad. Kalau sudah murtad, lebih hino dari wong kafir. Islam Nusantara, kalau mengakui adanya Islam selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, salah. Biarpun nak belasan profesor, cucak. Bangga jadi profesor, bangga jadi doktor, tapi untuk merusak agama Allah. Solat nak pakai bahasa Indonesia. Solat itu dengan satu cara, bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan punya wong Arab, bahasa Arab itu punya umat Islam. Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril ngawak dari Allah ke Nabi Muhammad. Kebenaran saat itu Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Yang ngomongnya bahasa Arab. Sehingga apa yang digawe ke Nabi itulah punya umat Islam. Kopca putih tak boleh, itu pakai orang Arab.
Jadi maki apa? Peci hitam, al-kopiah, al-hitam, itu bukannya pakaian orang Islam. Itu pakaian nasional, ya? Ya kan? Benar tak? Wong selagi dia wong Indonesia, boleh pakai peci hitam. Ahok pakai peci hitam, Ahok. Ahok, eh? Peci hitam, Haritanu peci hitam. Banyak di Palembang wong pakai peci hitam, tapi bukan Islam. Nah, kalau kopcah putih ini, sunnah pakaian Rasulullah. Maki gamis, sunnah. Maki sorban, sunnah. Pakaian orang Islam. Tidak nak nunggu pergi haji ni, maki sorban. Ke kopcah putih. Cuman kalau kita sudah pergi haji itu, maki kopcah putih ini mantep. Tahu ceritanya. Kalau yang maki kopcah putih belum pergi haji, agak bingung. Pasal seng di mana, jam-jam di mana. Di mana mangcik? Dasar nyenyes, kata nguyok, bukan ngapo. Itu namanya haji maklum. Haji maklum, maki kopcah pergi belum. Tak apa-apa ya. Sunnah. Cuman wong kopcah hitam dengan kopcah putih, mahabe bapak, agak ada beda. Wong kopcah hitam ni getah basah. Iyo, tidak pernah nyuci. Kopcah hitam mana pernah nyuci? Tanyalah wong kopcah hitam kalau tidak percaya. Peci hitam itu dari dia kawin sampai punya cucung tak pernah nyuci. Nah, kalau kita kopcah putih ini seminggu sekali ya dilah nyuci. Kan bisa mencuci sendiri, kacak-kucak. Ngucak malam, nyemur pagi, siang maki, salat Jumat aman. Murah meriah. Hah? Hidup ini butuh dengan amal. Hidup ini harus diisi dengan yang benar. Jabatan untuk hal yang baik. Polisi nyago keamanan. Dijingok wong ni gebut masalahnya apa? Oh ini yang salah, oh ini yang benar. Yang benar benar kan, yang salah salah kan. Sudah. Jangan dimanfaatkan hal yang tidak benar. Jadi tentera, jadi tambah lagi satpam. Awak satpam nak nyanga-nyanga pula, julak ke baru tahu. Hah? Ada tempatnya, jadikan semua itu untuk ibadat. Usia untuk ibadat. Dan kalau untuk memimpin, contoh Nabi. 63 tahun Rasulullah meninggal. Diangkat 40 tahun, diangkat jadi Rasul. Berarti kalau mula 40 tahun, matang pikirannya. 60 tahun istirahat, selesai. Ini umurlah 76 masih nafsu, masih galak. Tapi dah apalah, kiai masih ngerasa sanggup untuk jadi wakil presiden, silakan. Iya kan? Beliau masih sanggup kan? Beliau masih galak kan? Ya itu hak pribadinya. Emang kita nak repot? Tidak kan? Cuman kita kesian baik. Karena yang nak namanya apa? Sosialisasi ya? Kan nak jalan ke mana-mana. Capek beliau tu sudah. Nak berangkat ke Medan, nak berangkat ke mana-mana. Dan beliau dewek sudah fatwa, kalau ada pemimpin yang tidak memenuhi janjinya, maka haram dipilih lagi. Ya sudah, tak usah milih. Fatwa kiai itulah metu ke? Tidak salah kita. Tidak. Oh, jadi kita tak akal. Sian ada di sana, ada di sana. 76 kiai. Alhamdulillah masih ada kemauan. Jatuh ki. Tinggal kaget rakyat yang mikirkan. Nah, yang macam mana? Sebab pemimpin ini amanat. Tinggal kita mikirlah apa nak HP baru, nak apa HP lama. Enak. Kalau HP lama layarnya sudah buram, tulisannya huruf A-nya lah hilang. Ngirim SMS tak pernah sampai, WhatsApp tak baca, Facebook liwat, Instagram tak laju, HP ngedrop, ay berhenti. Enak. Ada HP baru, HP baru, walaupun belum pernah dicoba, yang penting baru, enak. Sudah itu dijingok ulama. Kita ni kan patokan ulama. Al-ulama warasatul anbiya.
ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu kita jingok ke mana arah ulama, tambah lagi ulama sudah ijtima. Nah, ulama sudah ijtima, ya sudah. Kita jingok, oh ulama pakai HP baru. Merek apa kiai? Merek itu. Ngapa kiai? Bagus merek ini. Baterainya kuat. Sudah tu pulsanya dah habis-habis di sikuong ya. SMS bagus, WhatsApp-nya jelas, Instagram sudah tu apa namanya? Sinyalnya ni ada terus. Bagus ini. Ai melok kiai. Ya kiai lah nyobo. Pelok i. Jangan melok i preman. Oh kiai, kiai melok itu, maki yang itu. Mana yang merek HP kiai kita pelok i karena dia nya benar. Karena kiai itu kan dia nya minta petunjuk sama Allah. Istikharah, Fatihah dulu, maca Quran, minta petunjuk baru netepkan satu keputusan. Kita apa? Ada kita istikharah? Hoi. Ha? Ada kita buka Quran? Dah. Ada kita malam-malam tahajud minta petunjuk? Idak. Habib Rizik ziarah ke Rasulullah. Habib Rizik ngadep ke Baitullah berdoa di bawah pancuran emas minta petunjuk mana yang baik. Alhamdulillah ada keputusan. Peloi. Peloi tak? Peloi ngapo? Tidak ustaz. Kaget Habib Rizik. Salah. Biarlah. Salah-salah lah. Pokoknya kita yakin beliau imam besar umat Islam. Peloi ngapo tidak meloi? Itulah keyakinan kita. Peloi, oh ini ulama. Selama ini tak ada melok ulama. Melok ulama tak selama ni? Tidak. Tolonglah sekali ni peloi. Tolong, tolong ni. Ya selama ni tidak kan? Jojo lah, tidak tak? Selama ni melok ulama tak? Sekali ni tolong. Oh, tolong ni. Tolong ni. Bapak, ibu pengen tak Habib Rizik balik ke Indonesia? Pengen tak? Caranya? Aku tidak ngomong macam itu. Gak wong nyalak aku. Hah? Coba. Pelok ibai. Ulama. Insya Allah bapak tidak masuk dengan aku. Karena ulama yang istiqamah. Bukan ulama yang Islam Nusantara. Islam Nusantara apa dia? Ada di video nih. Dapat di video. Sebelum sholat nyanyi dulu. Indonesia. Aku lah. Bau sholat. Solat pakai bahasa Indonesia. Ada videonya. Sudah dipikirkan, sudah di, ini cocok enggak ada gimana. Allahu akbar. La ilaha illallah. Habis qomat. Salim. Allahu akbar. Solat di Inggris sama berarti takbir. Allahu akbar. Solat di Amerika sama berarti takbir. Kalau misal solatnya pakai bahasa masing-masing, bingung. Allah nan gadang. You English? What? Oh. Orang Inggris, solat di meranjat sama, baik. Allahu Akbar. Sama. Satu. Satu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jabatan bukan untuk merubah hukum Allah. Tapi jabatan untuk digunakan memperkuat dan membuktikan mengamalkan apa yang diperintah Allah. Menteri agama, menteri pendidikan nak ngapus pendidikan agama di sekolah. Cobalah, Pak. Kalau memang laju nian tahun depan 5 tahun lagi bapak yang menteri pendidikan ini dijadikan nian menteri, rasanya pak tak lagi anak kita belajar gawe baik, budak belajar agama lagi rusak. Benar? Tadi saya ceramah di SMA seminggu 3 jam belajar agama, banyaklah berkawan sama HP, ngadep HP ini. Jen tak berakal ini. Ini hantu ini. Nak pacak-pacak main ke budak ini. Ada yang masuk kamar. Nanya dengan saya di radio.
Ustaz, apalah hukumnya dengan kawan lah, dari jarak jauh, jauh Ustaz di luar Palembang. Nyingok di 3G bena. Ibu kak video call 3G. Tapi tak ada pakai baju Ustaz. Betino tidak baju, lanang tidak baju. Haram tak hukumnya? Nak gila kan ni nanya ni. Yo tetap haram lah, tapi tak ada dipegang lah. Ini wong kafir pintar pak nyiptakan ini. Ini nah, kamera siko. 3G siko. Untuk nyingok video tadi. Tahu 3G? 3G ngok biji. Hancur pak umat Islam. Belajar agama. Cobalah. Yang muda-muda dibuatnya hancur oleh orang kafir. Pejabat sudah tahu. Narkoba merajalela. Narkoba merajalela. Ekstasi. Wong Cina natangkan barang dari Cina. Ngirim di paku beton itu pak. Di dalamnya ada sabu-sabu benar? Bapak dengar TV-nya? Ada YouTube-nya? Di Medan 270 kilo bapak sabu. Ditalak ke uang baik. Di Cina sana dilarang. Dihukum pancung. Ditembak mati. Datang di kita bapak nak diracun ni. Hati-hatilah. Jabatan bukan untuk membanggakan diri. Tapi jabatan untuk menyenangkan. Asal ya sudah berhenti. Ya yeah. Jabatan untuk ibadat. Biarlah teruskan dikit. Ngelambatkan solat nuntut ilmu tidak berdosa. Ya yeah. Tidak berdosa tidak. Ceramah ini kalau sambung-sambungan tidak siru. Selanjutnya kita solat dulu. Ah balik. Eh, nah, jadi memanfaatkan kesempatan hidup digunakan untuk ibadat. Sisa hidup ke depan lebih pendek dari usia yang sudah kita lewati. Sisa hidup 15 tahun lagi, umur yang sudah dilewati 45 tahun. Ada yang usianya sudah dilewati 55 tahun, tinggal 5 tahun lagi. Sisa yang sedikit ini jangan sampai tidak diisi dengan hal-hal yang positif, hal yang tidak manfaat. Dan jangan sampai kita menganggap perbuatan baik yang kita buat akan rugi, tidak. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jikalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali bagi yang membuat. Allah tidak mengambil keuntungan dari amal yang kita perbuat. Kita ibadat, Allah tidak untung. Kita maksiat, Allah tidak rugi. Untung dan rugi ada di diri kita. Kalau Allah mengambil keuntungan dari ibadat kita, berarti Allah lemah. Kalau Allah mengambil keuntungan dari amal kita, berarti Allah butuh kepada makhluk. Di mana kekuasaan Allah? Tidak. Semua kebaikan yang kita buat akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita ngurus masjid, ada yang harian, ada pengurus yayasan, ada bagian ibadat, ada bagian bendahara, bagian kebersihan. Semua itu ibadat. Bertanggung jawab. Yayasan bertanggung jawab. Ketua harian bertanggung jawab. Semua itu ibadat. Dan inilah manusia disuruh mengisi hidupnya dengan nilai-nilai positif. Kalau kita tidak isi dengan hal positif, bahagolah kambing dari kita. Berhargalah kebo dari kita. Kebo. Kulit kebo buat jange. Kulit kebo buat jange. Yang makan macam kelempang di toko wong Padang itu. Apa namanya kamu sih? Jange lah. Kulit. Kulit kebo buat jange. Daging kebo buat rendang. Tulang kebo buat pindang. Kaki kebo buat sop. Buntut kebo tambahi sop.
kepala kebo buat kari, jantung hati kebo buat sate padang, tai kebo buat popok katik buangan. Kita buka diri kita, kulit kita buat apa? Daging kita buat apa? Tulang kita buat apa? Lidah kita, jantung hati kita buat apa? Bahargolah hewan dari kita. Cuman ibadat yang memuliakan kita, amal yang mengangkat martabat kita. Binatang ada nafsu dak kate otak, kawin depan rai kita. Kucing ngeong ngeong ngeong. Napa? Loh. Kau ti agu kucing ini. Ngembek borongan depan bos, ya dah. Coba ke kita macam itu, berempang dan tabung. Karena kita punya akal. Hewan punya nafsu. Malaikat punya akal. Tapi tak punya nafsu malaikat. Punya Maka itu waktu Allah nak jadikan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, engkau nak jadikan manusia di bumi, apakah kami ini kurang baik yang telah memujimu, mensucikanmu? Engkau jadikan manusia yang akan menjadikan pertumpahan darah. Karena malaikat punya akal. Kalau malaikat punya nafsu, habis bidadari. Malaikat punya nafsu, iko tak boleh jatah. Mana ya Allah bidadari? Habis malaikat galung mbek. Malaikat tak punya nafsu, punya akal. Bidadari cantik, ganteng, hebat, wangi. Udah, bidadari. Kita juga gek berubah. Besar tinggi macam Nabi Ibrahim. Ganteng macam Nabi Yusuf, senyum macam Nabi Muhammad. Umur macam Nabi Isa, besar, tegap. Berubah dak mak ini rai kita. Man rai mak inilah. Ya. Dadah je malaikat, bidadari dak nafsu. Dadah. Tapi gek dirubah. Kecil-kecil model ini. Dak maju, dirubah. Sok tinggi, ganteng belagak, mancung hidung. Oh tegap. Ini tiup angin melayang. Mah meng. Nah, jumpa lagi dah, jaring lahir merah, dah. Itu semua nikmat Allah. Semua itu nikmat Allah. Nikmat Allah. Di akhir-akhir umur kita saat ini, jangan sampai tidak kita manfaatkan. Ada duit wakaf, ada ilmu beramal, ada jabatan beramal, ada tenaga membantu. Uang ngecow masjid kita melok ngunjalkan. Uang ngaduk semen kita melok ngadukkan. Kita tak punya harta, yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya harta dengan harta, dengan punya jabatan dengan jabatan. Kesimpulan, setiap datangnya tahun baru berarti usia kita berkurang. Oleh karena itu mari kita isi hidup ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang dapat membahagiakan kita setelah hidup dunia, bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah kita, dan di tahun baru Islam ini semoga ke depan 2019 kita akan mendapat pemimpin yang amanat. Pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang menghargai ulama. Pemimpin yang benar-benar menjaga agama Allah. Pemimpin yang menjalankan undang-undang negara Republik Indonesia dan melaksanakan makna dalam Pancasila dan membela pribumi, menjaga semua nikmat yang ada di permukaan bumi. Ikuti komando ulama, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma barik lana fi ma ataitana, Allahumma barik lana fi ma ataitana, Allahumma barik lana fi ma ataitana ya rabbana ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta maaf sama sekali.